kali ini saya akan memberikan tips seputar jahe nih. Dalam masakan, jahe berfungsi menghilangkan bau amis. Selain itu, tentu memberi aroma pada masakan. Kadang, kedua fungsi jahe tersebut tidak maksimal karena salah penanganannya. Nah, simak tips berikut ini. Dimulai dari mengupas jahe. Sesi lovers, pastikan mengupas jahe jangan dikeruk atau jangan dikupas menggunakan pisau, tapi dikeruk menggunakan sendok tipis-tipis nih, sesi lovers. Nah, untuk mengeluarkan aroma jahe yang samar, sesi lovers cukup memotongnya sedikit, kurang lebih biasanya kalau dimasakkan itu 2-3 cm. Lalu sesi lovers kalau sesi lovers mau aroma yang kuat, sesi lovers bisa memarut atau diiris tipis-tipis jahe tersebut, lalu ditambahkan ke dalam masakan yang sesi lovers sedang buat. Seperti ini. Nah, kalau untuk yang diparut, sesi lovers bisa menggunakan parutan yang halus sekali dan juga bisa memasukkannya ke dalam kain supaya jahe tersebut tidak termakan. Nah, itu dia tadi tips seputar jahe nih, sesi lovers. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dipraktikkan. Terima kasih.